saat ini saya sedang berada di Kota Bandung, tepatnya di Magro Wisata Kebun Apel. Sekarang kami menuju Kebun Apel dari tempat parkiran. Ikuti kita terus ya. Kita masuk ke Kebun Apel. Kita terlebih dahulu bayar longket. Tadi satu orangnya 45.000. Saya di sini baru. Oh, baru. Ya. Terus selama masa pandemi ini banyak orang yang berkunjung ya, Mas? Kalau persentasenya 30%. Oh, 30% berkurang ya, Mas. Beda ya, dengan sebelumnya ya. Beda. Oh, iya. Karena sekarang kita selama pandemi ini kita buka wisata ini kan ada kapasitas pengunjungnya. Oh, jadi iya, maksimal 500. Berapa ya? Ribuan. Lagi satu minggu weekend ini bisa ribuan. Oh ya, Mas, terima kasih, Mas Tari. Ini panas sekali juga nih. Jadi mungkin ada teman-teman di luar sana yang hanya makan buahnya tapi tidak tahu pohonnya kayak gimana. Jadi ini namanya. Walaupun loketnya mahal ya guys, tapi saya rasa itu sangat berguna ya. Oke guys, kita coba dulu apelnya. Ini supaya membuktikan yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya apelnya sangat manis. Kita coba dulu ya guys. Betul yang dikata Bapak tadi yang di bawah, kalau apelnya sangat manis guys.